Reserve bagi online, lighting standby, kamera standby, action. Saya Yudi Evernaldi, founder Kisaran Ojek Online. Di tengah kompetisi transportasi ojek atau roda 2, Kijek masih tetap eksis dan melayani masyarakat Kota Kisaran. Dan alhamdulillah Kijek tetap bertahan dan terus melayani dibandingkan dengan rekan-rekan ojek online lokal yang lainnya. Kita sudah ekspansi ke Kecamatan Eksongsongan dan insya Allah akan melebarkan sayap di Kabupaten Tanah Karo. Kijek realistis dalam melihat pasar bahwa driver yang banyak akan berakibat pada pendapatan driver itu sendiri. Kita harus melihat potensi orderan di kota itu. Hingga driver yang menggantungkan nafkahnya di Kijek dapat membawa hasil yang maksimal untuk dirinya dan keluarganya. Tidak hanya WhatsApp, customer bisa menggunakan aplikasi, SMS maupun telepon untuk melakukan order. Menggunakan WhatsApp yang utama adalah kefleksibelannya. Customer bisa melakukan order apa saja melalui WhatsApp, ketik saja apa yang diinginkan. Seolah-olah Kijek ini adalah asisten pribadinya customer. Kami menyikapinya sebagai sebuah sarana dalam dunia bisnis. Dan Kijek tetap berupaya bersaing secara sehat dengan melakukan inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tentunya dengan mengedepankan kearifan lokal santun dalam melayani. Saat ini Kijek memiliki layanan seperti Kiride, Kifood, Kipaket, Kishop, Car, Kimassage, Kiservice, ada Kitiket baik kereta api maupun bioskop. Khusus untuk layanan Kifood yang sebelumnya kita ada penambahan 10% dari setiap harga makanan mulai 1 April 2019 menjadi 0%. Customer Kijek bisa memastikan harga yang dijual di tempat makanan akan sama dengan harga yang diorder melalui Kijek. Benar, Kijek memiliki investor lokal yang membantu berkembangnya Kijek hingga saat ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung menjadi mitra Kijek, baik ingin menjual makanannya maupun menjadi driver, silakan menghubungi kami di call center Kijek. Syukur, alhamdulillah dengan adanya Kijek, kami selaku pedagang merasa sangat terbantu. Mempromosikan jualan kita. Karena orderan jauh pun bisa sampai langsung ke rumahnya. Disampaikan oleh Kijek. Kami berterima kasih kepada Kijek. Ojek online pertama di Kisaran, karya anak bangsa, putra daerah, tersedia di Google Play.